Halo, dengan Billy di sini. Pas gue beli ini barang, packagingnya segede gini. Pas sudah dibuka, kotaknya segede gini. Padahal isinya cuma segede gini. Dan ini aja harganya udah hampir 1,3 juta. Sebenarnya worth it nggak sih laptop kalian kalau ditambahin ini? Setelah melalui pengetesan, peningkatannya itu memang signifikan. Jadi, nambahin ini barang ke laptop kalian, worth it. Dengan catatan, laptop kalian masih RAM-nya single channel ya. Kalau udah dual channel sih udah nggak perlu lagi, kecuali memang mau upgrade. Dan kalau misalnya prosesornya Intel, masih worth it tetap. Tapi kalau prosesor kalian AMD, itu keharusan buat jadiin RAM-nya jadi dual channel. Anyway, ini RAM DDR5, makanya masih mahal. So, ini merupakan cara instan buat bikin laptop kalian yang masih single channel jadi lebih ngebut. Ya, namanya juga kalau mau instan, mesti mau bayar harga juga lah ya.